Rekap hasil kualifikasi Euro 2024 di mana Spanyol kalah dari Skotlandia, sedangkan Kroasia sukses menumbangkan Turki. Selain Skotlandia dan Kroasia yang berhasil meraih kemenangan, ada juga Wales, Swiss, dan Romania, sedangkan Kosovo ditahan imbang Andorra. Duel-duel tersebut telah tersaji mulai Selasa 28 Maret malam hingga Rabu 29 Maret dini hari tadi. Dikutip dari tribunnews.com, dimulai pada hasil mengejutkan Skotlandia yang bisa menang atas timnas Spanyol. Dua gol Skotlandia dicetak oleh Scott McTominay dan berhasil menempatkan timnya memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Sedangkan Spanyol harus mau tidak mau berada di bawah Skotlandia dengan 3 poin. Kemudian di grup D, Kroasia tumbangkan Turki dengan skor 2-0 lewat praise gol Kovacic. Dan Wales menang 1-0 atas Latvia berkat gol sematawayang Kiefer Moore. Dan kini grup D, Kroasia memimpin klasemen dengan 4 poin, baru ditempel ketat Wales dengan poin yang sama. Lalu di grup I, Swiss menang 3 gol tanpa balas atas Israel, Kosovo imbang 1 sama atas Andorra, dan Romania menang tipis 2-1 dari Belarusia. Kini Swiss memimpin klasemen grup I dengan 6 poin, ditempel ketat Romania dengan poin sama, kemudian 2 poin bagi Kosovo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!